Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kemarin sebelum TikTok tutup, saya sempat-sempatnya check out ini apa? Wajan panci buat goreng telur, telur ceplok. Bisa nggak di iklannya sih bisa nggak pakai minyak. Tapi ini nanti kan kita akan coba kita unboxing dulu. Ini dari Premier, yang sebelumnya saya juga pernah beli panci Premier yang hitam itu yang ukuran 24 cm. Nah, ini dia, guys. Premier wajan anti lengket 19 cm. Kita unboxing, ini cuma bubble wrap. Dan apa kita dapat di sini? Gagangnya sama baut-bautnya dan sek dapat bonus obeng. Obeng yang kualitasnya biasa-biasa saja. Cukup untuk baut yang kayak gini. Kalau untuk baut-baut motor yang udah karat nggak bisa. Ini Premier wajan anti lengket 19 cm, aman dan tidak lengket. Hanya dapat digunakan untuk kompor gas, panas lebih cepat dan merata. Ini nggak saya akan saya baca. Dan ini nyampe rumah harganya 115.000. Yep. Perampakannya kayak gini, guys. Karena TikTok sudah tutup, jadi bisa di ini ada ini barangnya di Shopee, di Oren atau di mana ada, cari aja di official ini shopnya. Nah, kayak gini, guys, licin sekali, kayaknya memang benar ini anti lengket. Sini kita bisa buat telur ceplok yang ukurannya sesuai lah, pas ini untuk satu telur masih sisa segini lah nanti, maksudnya nggak sampai full kalau satu telur. Ini dua telur baru. Dua telur itu lebih kayaknya bisa nanti ke sini. Nah, ini bisa untuk pokoknya bisa buat apa aja, gorengan apa misalnya bisa di sini. Nah, kayak gini. Kalau pancinya sih, guys, tidak terlalu tebal segini nih. Nah, segitu. Tebalnya ini kan sekitar berapa ya? Pokoknya 0, berapa ya. Yang jelas tidak terlalu tebal. Dan kita pasang ini ya sama-sama, guys. Nanti kita akan tes memasak telur. Oh, dari sini, guys. Dari sini. Kita dapat dua baut sebagai cadangan ya. Udah. Ini dapat ring, apakah memang ringnya harus dipakai? Nah, di sini mungkin saja. Ini kayaknya ringnya ini nggak usah dipakai buat apa juga. Langsung. Pas. Masukin aja ini dulu. Kita putar. Yap, sampai enggak gerak lagi. Yap. Coba kita pakai obeng yang lebih worth it, lebih. Nah, sip. Masih ada cadangan baut ya. Tadi di bautnya dikasih dua. Nah, ini udah bagus. Tinggal dicoba saja. Ini kalau dibiarkan di sini kan nanti ini lengket plastiknya. Ini kita amankan plastiknya. Nggak tahu ini fungsinya apa. Mungkin ada yang tahu komen. Yep, mari kita coba.
Yap, tanpa minyak guys. Ini percobaan tanpa minyak. Apakah worth it harga 115.000 atau tidak? Kalau ini bisa nanti gak usah dipancing harga 300.000. Ya. Oh, ada merica yang harap. Kecil. Yap, sepertinya di... Wow. Ah. Kayaknya apinya kebesaran. Guys, apinya gak kosong guys, karena apinya kegedean. Lengket sih, tapi kalau di mana sentok nggak bisa nih, nggak lengket, cuman mungkin apinya kegedean, nggak tahu. Kita coba percobaan ketiga mungkin guys. Gak benar ini. Nah, ini kan gampang ini, jadi nggak lengket, cuman tadi mungkin apinya aja yang kegedean. Nah ini kan tinggal diginiin aja, udah ini udah hilang dia, nggak lengket. Sama ini juga nggak lengket, cuman tadi kegedean apinya mungkin. Ini kan nggak lengket, cuman tadi mungkin kegedean apinya. Sekarang ini kita pakai kecil. Ini hasil yang pertama. Ini apa bentuknya guys? Tapi tanpa minyak, murni tanpa minyak. Ini ya, masih nanti ya. Sendok ini ya. Tuh guys, jadi kalau pintu masaknya ini nggak lengket tuh, kayak gitu. Cuman ini mungkin sayanya yang kurang tahu cara tekniknya. Nggak lengket. Cuman atasnya yang mentah. Oh iya, memang apinya harus dikecilin guys. Bisa ini. Kalau bisa dibalik, bisa makin sempurna, tapi baliknya yang susah ini. Gimana baliknya guys? Nah, sudah bisa dibalik. Berarti ini sempurna sekarang guys. Ini bisa makin sempurna. Tanpa minyak, sehat pun akhirnya. Ini enak penuh, soal enak darinya. Ini sih. Ini gaya, yang ini. Ini kecil kurut kok. Matikan apinya, dan ini hasilnya guys, goreng telur tapi tanpa minyak, dan hasilnya perfect. Nah, kayak gini hasilnya. Tuh. Dan ini punya mu guys.